Kasus pembobol rumah yang ada di 13 TKP kemarin. Tim Macan Polresta Jambi terus mendalami kasus ini, Lur. Sampai sekarang pun polisi terus memburu kawan-kawan Midun nih. Nah, kayak mana informasi lebih lanjutnya? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Tim Macan Polresta Jambi terus mendalami kasus pembobolan rumah yang dilakukan oleh Midun. Saat ini polisi tengah memburu rekan Midun yang ikut bersama-sama dalam aksi kejahatan. Di mana sebelumnya keterangan dari Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Afri Tomarbaro dalam beraksi, tersangka Midun yang juga merupakan residivis kerap bermain sendiri dan beberapa kali ia kerap bersama rekannya. Dijelaskan oleh Kompol Afrito bahwa dari 13 TKP itu, Midun dan rekannya itu beraksi mulai dari sebelum Ramadan, saat Ramadan, dan bahkan saat perayaan Lebaran. Dalam hal ini, pelaku juga menargetkan rumah yang tengah dalam keadaan kosong. Dimas Ancaya, Jek TV, melaporkan.